Review hero terbaru Chip. Jadi nih Chip itu baru keluar guys, kita akan beli dulu hero-nya pakai battle point dulu guys ya. Kita beli. Oke, jadi ini dia kayak hewan apa nih guys ya? Kayak hewan cuman kayak di luar angkasa gitu guys ya. Kayak di film apa guys ya? Apa ya? Guardian of Galaxy kayaknya guys ya. Nah, ini skinnya 31 diamond doang nih guys. Kita beli guys ya, skinnya 31 diamond doang. Ada kupon, kita gas beli guys ya. Oke, jadi skinnya seperti ini guys ya. Oke guys, jadi di sini ini hero-nya kita lihat nih guys ya. Ini tuh hero roamer guys ya. Hero roamer, kita pakai sustain DPS aja nggak sih guys? Sustain DPS kali ya. Coba-coba kita rubah dikit dulu guys. Ini mungkin kita nanti ganti jadi ini. Oke. Oke guys, aku penasaran banget ya guys ya. Kita sama-sama lihat dulu guys, ini hero tuh kayak gimana sih guys. Oke. Jadi hero-nya kayak gini guys. Kita coba dari skill satunya guys. Kita coba tanpa item dulu ya. Skill satunya CC guys. Oke, CC gimana itu ya? Coba. Kita mending pakai ini aja deh guys. Lebih enak pakai ini guys, damage boost nih guys, damage boost. Oke, oh. Jadi kalau misalkan kita baca dulu nih guys ya. Buset, itu tulisan apa guys? Kecil banget guys. Bisa kebaca sih, cuma kayak susah gitu guys. Kita coba baca ya, kita baca nih guys. Chip memakan keripik kentang setiap 2 detik saat keluar dari pertarungan, memerlukan HP setara dengan 300% yang hilang setelah mendapatkan satu kantong penuh membutuhkan 4 gigitan. Setelah memakan kantong keripik, Chip akan kenyang dan tidak akan makan lagi selama 5 detik. Cuma kita akan tertahan jika masuk dalam pertarungan sebelum menghabiskan satu kantong penuh. Oke, jadi contoh nih, kita misalkan kurang darah ya. Contoh. Kita kurang darahnya, coba contoh aja guys ya. Contoh. Kita coba contoh guys. Nah, dia kan bakal kayak makan katanya nih. Mana nih guys, kita coba lihat ya. Mana nih. Makan katanya nih guys, mana nih. Oh, dia makan guys. Tuh lagi makan ini guys, lagi makan Chip. Oke, dia lagi makan nih guys. Kalau sampai 5 dapat darah. Oh iya guys, tuh. Chip kenyang selama 5 detik. Oke guys, jadi oke, pasifnya kayak gitu ya. Tuh, jadi dia makan tuh guys, ada kayak lagi ada suara dia lagi makan tuh. Jadi kalau misalkan makin dia cuma jalan-jalan lagi doang, darahnya nambah terus juga guys. Mantap sekali guys ya tuh. Wow, oke, itu pasifnya ya. Kita coba dari skill satunya. Chip menghantapkan kapal terbang ke arah tanah, memberikan magic damage plus 5% HP target. Meninggalkan Chip Mars hero lawan terkena, peroleh 800 shield saat mengenai hero lawan, yang meningkatkan 25% untuk setiap hero. Dapat shield juga, basic attack-nya memberikan ini dapat stun. Jadi kita oke, aku udah ngerti guys. Jadi kayak gini, kita bakal sisi kayak gini tuh, damage kita tembak. Nah. Oke, bisa kayak gitu. Jadi chip-nya dapat shield guys tuh. Kalau coba kita lihat kalau ada banyak gimana nih guys. Kalau misalnya ada banyak ya, kalau ada banyak. Nah. Oke guys, kena semua damage-nya guys. Mantap sekali guys. Cuman kalau yang di wih, stun-nya juga bisa banyak loh guys. Mantap banget guys, stunnya bisa banyak loh. Coba ya, kita coba nih guys. Kalau misalnya kayak gini. Wow! Gila guys, gede banget ini hero guys. Jadi kita jangan sampai tutorial Atlas lagi nih guys ya. Kita sama-sama review nih guys. Oke. Tuh. Wah, gede banget sih ini guys, gila guys. Dia bisa nge-stunnya cooldown-nya cuma 4 detik. Gila guys, ini hero bakal dipick terus sih guys ini menurutku guys. Gede banget guys ini hero guys. Tuh. Gede banget guys. GG banget ya. Oke, sekarang kita coba skill 2 nya ya. Chip melesat selama 2 detik memperoleh hingga 60% lama bertahan calon maksimal. Basic attack penyerang lawan memberikan oke, knockback. Jadi kita coba lihat skill 2 nya guys nih. Dia bakal lari makin kencang. Kita oke, knockback kayak gitu. Wih, GG sih guys ini guys. GG. Kita coba skill 3 nya guys ya nih. Jadi skill 2 nya dia bakal lari makin kencang. Dia basic attack, knockback tuh guys tuh. Kedorong ya musuhnya ya, kayak ada knockback gitu lah pokoknya ya. Nah, sekarang kita akan coba teleport ya guys. Teleportnya apa nih guys? Teleport ya, coba kita buka. Apa nih guys? Pilihan target apa nih guys? Oke. Apa nih guys? Coba. Nih, skillnya kecil banget tulisannya nih guys. Chip meletakkan portal utama pada hero lawan, memberikan 300 magic damage dan menyebabkan 20% slow ke mereka. Portal utama memberikan 2 kali damage dan menyebabkan slow setelah jeda. Sementara itu dia menciptakan portal penghubung di dekat hero rekan sejauh 10 unit dan di belakang B 1 tim. Portal utama akan terhubung hingga 10 detik. Portal penghubung di kedua tim dapat berteleportasi dari portal penghubung ke portal utama dan hero rekan memperoleh peningkatan movement speed selama 1,5 detik. Portal utama
mewarisi 70% atribut chip. Hero dapat berada di portal utama selama 2 detik untuk kembali ke portal penghubung. Asalnya menggunakan skill basic attack akan mereset durasi berdiri. Oh, oke. Kita coba nih guys, kita coba ya. Kita coba teleport dulu ke sini. Nih, kita ada teman nih misalkan nih guys. Nih, ada hero teman nih guys, teman. Teman kita teleport ke atas nih guys ya. Friendly bot, ya kan? Kita coba teleport nih guys. Kita buka nih teleport, ya kan? Tuh, teleport. Nah, kita berdiri di sini 2 detik katanya, coba ya. Halo. Oh, ini ada ini nih guys. Ini ada ini. Nih. Oke guys. Oh, dia bisa teleport gini guys. Ada angka 1 2 3 4 guys. 1. Kita pencet nih. Oh. Wow. Oke guys, kita sekarang sudah ada di match-nya nih guys ya. Jadi ini Hayabusa guys. Kemungkinan besar sih Hayabusanya ngambil ini dulu guys. Ngambil buff biru harusnya guys. Kita gangguin guys ya. Harusnya sih ini butuh portal, kita belum ada guys portal guys. Nah, benar kan guys? Guys, kita rusuh guys guys. Sekali guys, kita langsung ini dulu vengeance guys. Kagak guys, sakit banget gila guys. Ini 2 lawan 1 loh guys. Wah. Mengerikan banget guys ini hero guys. Wih. Gila guys. Hah? Gila guys. Hah? Ngeri banget guys ini hero guys. Nah sekarang kita makan chip ya dulu guys ya. Selamat guys ya. Ini benar-benar ngeri banget sih ini hero guys. Kita sekarang bisa balik dulu. Kita sekarang akan bikin langsung aja ini guys ya. Jadi di sini mengerikannya ini hero guys. Kalian bisa lihat ya. Kita sekarang akan bikin. Oke, bikin ini boleh nih guys. Nah kita sekarang bisa ini guys tuh, bisa pilih ke sini guys. Nah kita ke sini guys. Jadi di sini dia udah selesai ambil buff ya. Oke guys, gak apa-apa guys. Kalian lihat guys, damage-nya sakit banget ya. Sakit banget. Sabar guys. Sabar. Kita tangguhin lagi guys. Ini salah guys. Killing spree kita guys. Gimana coba ceritanya ini guys? Nah, kita ambil nih guys, jungle nih guys. Ah lumayan guys ya. Buset guys ya, sakit banget guys ya. Jadi enak banget sih buat gangguin-gangguin gini guys. Dan dia pasifnya juga mantap sekali ya. Suduk guys. Sabar. Kita gas ini dulu guys, harit ya. Nah ini kita bisa ada portal lagi nih guys. Udah buka belum portal nih guys? Portal udah buka guys. Nah kita kesini dulu guys, gangguin lagi dulu guys. Nah kita tungguin guys, ini pasti. Ini Hayabusa mau kesini pasti guys. Nah kita lagi makan chip dulu nih guys. Jadi pasifnya ini benar-benar mantap sekali sih guys. Mana nih Hayabusa guys? Hayabusa harusnya lagi turtle kayaknya guys. Astaga. Gak apa guys. Kayaknya sih lagi turtle guys feelingku ya. Nah benar guys, lagi turtle guys dia guys. Buset. Kita bikin portal gak sih di sini guys? Nah kita bikin portal dulu guys ini guys. Ambil teman kita guys ya, kita lihat lagi masuk kan ke portal nih guys. Gila guys. Kita yang mega kill guys ya, ini ada Hayabusa guys. Nah. Kita, abis ini kita portal lagi guys ya. Mana nih Hayabusa nih guys. Kita cover ya, cover. Stun guys. Nah. Oke. Kita cover dulu, abisnya nanti kita bisa portal guys. Ini mungkin udah dilepas nih guys ini guys. Apa guys, kita ambil dulu aja nih guys buff ya. Lumayan guys. Yang penting Hayabusa gak dapet guys. Abis itu kita portal langsung ke kanan guys ya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Nah ini guys, kalian bisa lihat ya. Jadi di sini oke nih, nih. Kita gas dulu guys, sabar. Ini udah pasti kesana guys. Nah, kalian lihat ya. Enggak guys. Gak apa-apa ya. Soke, sabar. Tewas kali itu guys. Nah ini Harit lagi mau coba ngambil buff guys. Kita seruduk guys, seruduk. Kalian lihat. Sabar. Kita buka portal dulu guys ya, panggil teman guys. Nah teman kita datang guys, kalian lihat guys. Berat sekali guys ya. Kalian lihat guys. Mantap sekali guys.
Sabar-sabar. Ini kalah guys. Mantap sekali ya. Ini pasti Hayabusa ambil ini guys ya. Kita portal ke sana dulu guys, kalian lihat guys. Nah, ini gila banget guys ya. Ini hero bisa tiba-tiba pindah-pindah tempat gitu. Sangat-sangat mengerikan sekali, dia masih kesini nih mungkin guys. Belakang sana guys ya. Oke, kita clear dulu guys. Lumayan guys ya. Oke, sabar dulu guys. Ini Hayabusa kemungkinan besar ambil ini guys ya. Kemungkinan besar dia ambil ini. Jumlah gigitan chip. Sabar. Sabar. Kita buka portal gak sih guys? Buka portal guys kita guys ya. Buka portal guys ya. Guys. Ini kita datang kali ini guys. Kita lihat guys. Sabar. Kita gas guys. Nice. Sekarang kita akan balik dulu guys. Balik dulu ya. Lah, ini goldnya gak diambil guys. Sayang banget guys. Sabar. Kita akan bikin ini dulu aja guys ya, biar kita benar-benar bisa ngerusuh terus nih guys ya. Sabar. Kita bisa teleport sebetulnya sih guys, kenapa kita gak teleport guys. Nah, kita stun guys. Lihat guys, garuk. Nice banget guys. Monster kill kita guys ya. Jadi di sini sabar, kita akan makan chip guys. Tuh, makan chip ya. Tuh, sabar, lagi makan chip kita guys. Jadi kalau chipnya udah 5 nih, dapat darah nih guys tuh. Sekarang kita seruduk guys. Kalian lihat guys ya, damage nya setengah darah langsung guys ya. Ini kita bisa panggil teman ngomong-ngomong guys. Sabar. Dia udah retry guys. Sabar, kita panggil teman lah guys. Buka portal. Kalian lihat guys ya. Kita pakai ini dulu guys. Nah, mantap sekali guys ya. Jadi kita coba dapat kita buffnya guys. Jadi ini Hayabusa kemungkinan besar ke sebelah kiri guys. Coba ya. Tuh gila banget sih ini hero guys. Oke guys, kita bisa ini guys. Lihat guys tuh. Setengah darah langsung guys nih. Sabar. Dia di sini guys. Sabar, kita kejar guys ya. Gas. Jangan guys. Wah. Nice. Kejar dulu guys, sabar. Kita kejar, sabar. Kita portal guys, portal. Ayo teman kita udah datang kan? Stunnya sih ngeri banget sih ini hero guys. Ngeri. Mantap banget ya ini hero ya. Ngeri. Sabar. Kita gas nih guys. Kita seruduk. Kita lihat guys. Godlike guys, ngeri banget guys. Sabar, dikit lagi jadi nih guys, kita punya ini ya. Jadi di ini hero itu udah bisa rotasi kemana-mana, damage-nya sakit guys. Kita stun guys, mantap sekali ya. Kita stun. Nah, kita stun dulu guys, kita bantuin guys. Sabar. Cover. Sini. Kita bisa pancing guys di musuh ya. Kita pancing guys, kalian lihat ya, kita pancing. Nah, kita udah dapat item ini guys. Kita gas ini guys. Gas. Tewas sih ini udah guys. Selamat ya. Tewas. Jadi sekarang kita stun guys. Kita sekarang akan coba bikin curse helmet dulu aja guys. Jadi kita udah sakit banget ya ini ya. Damage-nya juga udah tebal. Apa tuh maksudnya? Sakit, udah tebel juga. Kita bisa konsil guys ngomong-ngomong ya. Sabar. Gimana ya? Ini hero stunnya ngeselin banget sih guys stunnya. Oke, kita bantu teman kita dulu guys. Kita mau hilang dulu guys. Bantu. Gas. Kita buka portal guys. Buka portal. Nah, teman kita datang guys. Roger datang ya. Enak banget sih guys ini hero guys, bisa manggil teman kayak gitu guys. Terus masalahnya nih atas lagi dirusuh guys. Kita bisa langsung ke sini nih guys ya. Kita bisa langsung. Nah, kalian bisa lihat guys. Ini masanya. Nah, kan tuh masanya kita bisa langsung ke sini guys ya. Dari sini guys. Oke, ini mau bawa sama kita, enggak mungkin menang guys. Tuh, enggak mungkin menang deh guys. Tuh, cooldown-nya juga cepet banget guys ya. Jadi gimana ya?
Ini aku dari atas ya. Sekarang aku udah bisa langsung ke sini lagi nih guys. Langsung kayak apa ya tuh, bisa belum sih, belum bisa guys. Jadi kayak bisa rotasinya cepet banget ini guys. Sangat-sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali untuk rotasinya. Oke oke, kita coba stun-stun aja nih guys ya. Kita stun. Stun guys. Nah. Sabar-sabar. Kita buka portal guys, portal-portal biar Layla datang nih guys. Layla datang kan nih guys. Kita lihat ya, Layla datang kan nih guys. Kita angkat guys. Mantap sekali guys ya. Ini Layla. Layla enggak dapat portal apa ya? Oke. Okay. Udah bisa end sini guys. Nah. Oke. Okay. Kita stun. Oke okay, guys, kita stun guys. Udah end sini harusnya guys. Udah end, udah end, udah end. Kita bisa bikin oracle sih guys ini. Oke. Okay. Udah sakit banget sih ini guys. Kita maksudnya kayak udah mau di kill juga udah susah guys ini guys. Udah terlalu keras guys. Tuh. Ini ngeri banget sih ini hero guys. Cooldownnya juga cepet banget lagi guys. Kita bisa buka portal nih ya. Portal-portal kita buka nih. Kadita datang nih harusnya guys. Kadita datang nih, kalian lihat ya. Kadita apakah datang atau enggak? Oke. Okay. Itu cici kita datang guys. Cici kita datang tadi ya. Oke, okay, sabar. Kalian lihat guys. Lecas guys. Sabar. Nah, ngeri banget guys. Banget guys, triple kill guys ya. Sini 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 sini. Tuh tuh tuh. Ngeri banget guys ini hero ya. Sangat sangat mengerikan sekali guys. Oke okay, guys, MVP melampaui 99,9% player guys. Kalian bisa lihat guys, damage-nya paling besar, damage diterima paling besar guys. Ini ngeri banget sih.